berumur 8 tahun. Saya digigit mengikuti program Robot Kit sejak Oktober 2015. Untuk membuat fencing bar, aku akan memakai brick, glass, beam, terus motor, sensor, tiro sensor, dan lain-lain. Sekarang saya sedang dalam proses merakit fencing bar. Ikutin saya terus ya. Untuk memprogram fencing bar, saya menggunakan start dan motor display. Nah, ini kan tidak ada suara. Kita tambahkan musik. Terus, oke. Saya sudah selesai merakit dan memprogram. Ternyata membuat robot itu tidak susah loh, tapi mudah dan menyenangkan. Kesan saya selama anak saya les di sini sih mereka enjoy ya. Setiap kali les nggak pernah ada kata tidak mau, tapi selalu semangat. Pak Ima mereka langsung bawa tasnya dan langsung ke tempat les ini. Dan mereka sepertinya senang di sini, les di sini. Pesannya sering-sering adakan event lomba untuk mereka, untuk asah kemampuan mereka. Itu aja.